Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini, pada tanggal 23 Juni 2021, bisa kembali menyapa teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan diberikan rezeki yang halal dan barokah. Oke teman-teman ya, pada hari ini saya akan menginformasikan lagi beberapa harga sayuran dan cabai di pasar Induk Pare teman-teman ya. Semoga semua saja para petani, para pedagang diberikan rezeki yang halal dan barokah dan melimpah, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, sebelum melanjutkan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman ya, karena subscribe itu gratis, dan share apabila bermanfaat. Oke teman-teman ya, untuk hari ini cuacanya di pasar Induk Pare lumayan panas dan cerah. Alhamdulillah, semoga saja para pedagang di pasar Pare juga diberi kelancaran rezeki yang melimpah dan berkah. Oke teman-teman ya, pada hari ini untuk harga-harga yang ada di pasar Induk Pare juga banyak mengalami kenaikan teman-teman ya. Hari ini untuk tomat teman-teman ya, untuk tomat ini harganya Rp6.000 eceran teman-teman. Sedangkan untuk tomat buah yang besar-besar itu harganya Rp6.500 per kilo. Jadi harga tomat hari ini ada yang Rp5.000, ada yang Rp6.000, ada yang Rp6.500 per kilonya. Sedangkan untuk bungkul hijau hari ini harganya Rp10.000 per kilo. Untuk kubis hari ini juga masih Rp3.500 per kilo. Sedangkan untuk wortel yang super harganya Rp6.000. Untuk sawi putih teman-teman ya, hari ini harganya Rp3.000 per kilonya teman-teman. Jadi ada beberapa hari ini sudah naik Rp500 per kilonya. Ini sawi putih harganya Rp3.000 per kilo. Sedangkan untuk wortel ST teman-teman ya, hari ini harganya juga sama seperti kemarin Rp3.500. Sedangkan untuk selada keriting ini atau andewi harganya Rp8.000. Sedangkan untuk labu siam harganya Rp3.500 per kilonya. Oke teman-teman ya, hari ini di pasar Induk Pare suasananya cerah dan cenderung agak panas. Untuk harga kacang panjang hari ini juga masih sama seperti kemarin, ada yang Rp7.000, ada yang Rp8.000 per kilonya teman-teman ya. Sedangkan untuk harga kentang juga sangat bervariasi teman-teman ya, ada yang Rp6.000, ada yang Rp8.000, ada yang Rp10.000, ada yang Rp12.000, tergantung jenis, ukuran, dan besar kecilnya teman-teman ya. Sedangkan untuk bawang merah hari ini juga masih sama seperti kemarin, tergantung besar kecilnya ukurannya teman-teman ya. Jadi ada yang Rp20.000, ada yang Rp18.000, ada yang Rp17.000. Sedangkan untuk bawang putih juga masih sama, Rp21.000 per kilonya. Baik teman-teman ya, untuk harga lainnya seperti cabai hari ini juga informasinya tadi juga mengalami kenaikan. Jadi cabai rawit merah ini hari ini juga lumayan naik. Kalau kemarin itu harganya Rp35.000 jenis Asmoro. Untuk hari ini, per hari ini teman-teman ya, untuk cabai merah ini harganya jenis Asmoro untuk hari ini Rp40.000 per kilonya. Sedangkan ori ada yang Rp42, ada yang Rp43 per kilo. Sedangkan untuk kamelia dan brendul harganya Rp38.000.
Jadi hari ini untuk jenis asmoro ini harganya Rp40.000 per kilonya. Jadi agak lumayan teman-teman ya. Kalau kemarin Rp35.000, sekarang Rp40.000, naik Rp5.000 per kilonya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu. Kita cari cabai merah besar. Jadi untuk harga lainnya seperti sawi hari ini juga masih sama seperti kemarin ya, sangat bervariasi. Ada yang Rp4.500, ada yang Rp5.000, ada yang Rp5.500. Tergantung kondisi jenisnya teman-teman ya, barangnya bagus apa tidak. Kalau bagus masih di Rp4.500 sampai Rp5.000. Oke teman-teman ya, hari ini cabai merah kecil atau cabai rawit ini mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 dari kemarin. Sedangkan untuk cabai merah besar teman-teman ya, hari ini juga masih sama seperti kemarin, sangat bervariasi harganya. Kalau kemarin 12,5 juga ada, 12.000 juga ada. Untuk hari ini ada yang Rp14.000 juga ada, dan yang Rp12.000. Jadi hari ini cabai merah besar juga sangat bervariasi, tergantung jenisnya ya teman-teman ya. Jadi ada yang Rp12.000, ada yang Rp14.000, ada yang Rp15.000. Nah, sedangkan cabai hijau harganya, cabai hijau besar ini harganya Rp10.000 per kilonya teman-teman. Nah, sedangkan untuk cabai keriting hari ini juga ada yang Rp14.000 per kilonya teman-teman ya. Jadi sangat bervariasi dan bermacam-macam untuk harganya, tergantung jenisnya teman-teman ya. Untuk harga bayam hari ini juga sangat bervariasi di pasar induk pari teman-teman ya. Jadi untuk bayam ada yang Rp2.000 per kilonya, ada yang Rp3.000 per kilonya. Sedangkan untuk kangkung juga masih Rp1.500 per kilonya. Jadi yang agak masih lumayan harganya itu sawi masih di atas Rp4.500 per kilonya. Sedangkan untuk buncis hari ini di pasar induk pare Rp11.000 teman-teman ya. Untuk kacang panjang ada yang Rp7.000, ada yang Rp8.000 per kilonya. Sedangkan untuk bungkul putih hari ini di pasar induk pare Rp6.500, ada yang Rp7.000, ada yang Rp7.500. Jadi untuk harga itu tergantung penjual atau lapaknya, tapi kalau kita belinya makin banyak biasanya makin murah, tapi tergantung kondisi di pasar. Ketika stok pasar berkurang maka akan permintaan naik, maka harga akan naik. Oke teman-teman ya, untuk hari ini harga-harga sayuran di pasar induk pare juga masih lumayan. Sedangkan untuk bawang pres seledri masih Rp13.000 teman-teman ya. Hari ini bawang pres seledri jadi masih lumayan harganya, di atas Rp10.000. Untuk terong hari ini juga Rp4.500, ada yang Rp5.000, tapi rata-rata Rp4.000 sampai Rp4.500 per kilonya. Jadi untuk informasi harga hari ini yang mengalami kenaikan yaitu cabai dan tomat teman-teman. Untuk cabai tadi harganya bisa naik sampai Rp5.000 per kilonya. Sedangkan untuk tomat naik di kisaran antara Rp1.000. Jadi untuk harga-harga hari ini kebutuhan banyak yang mengalami kenaikan. Jadi begini ya teman-teman ya, suasana dalam pasar induk pare yang terbagi dalam beberapa blok. Jadi ada yang blok untuk sayuran, ada blok untuk cabai,
dan ada juga blog-blog yang lain. Oke teman-teman ya, untuk informasi hari ini tentang harga beberapa sayuran dan cabai hari ini, informasinya saya cukupi sekian dulu. Terima kasih telah menonton video sampai habis. Silahkan like, komen, dan subscribe. Apabila bermanfaat silahkan share. Terima kasih teman-teman ya, semoga teman-teman semua selalu diberi kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas dan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Dan untuk petani dan untuk pedagang, semoga diberi kelancaran, dan untuk petani semoga tetap jaya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas betulannya.